Hai sahabat Agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Pertanian pepaya California modern di negara maju. Tanaman dengan nama Latin Carica papaya L sangat digandrungi masyarakat. Tanaman ini berasal dari Nicaragua dan Meksiko bagian selatan. Meski demikian, tanaman pepaya sudah meluas. Banyak negara-negara tropis yang membudidayakannya, termasuk Indonesia. Bahkan negara-negara maju seperti Singapura, Brazil, dan lainnya pun siap bersaing untuk berbudidaya tanaman pepaya. Salah satunya yakni pepaya California. Varietas tanaman pepaya California ini sebenarnya sangat mudah tumbuh. Yang pasti, media dan perawatannya juga harus sesuai. Seperti drainase baik, sinar matahari yang cukup, dan tanah berhumus. Dengan begitu, tanaman akan tumbuh subur. Lantas, bagaimana cara budidaya pepaya California modern di negara maju? Well, sebelum mempelajari itu, alangkah baiknya kita mengenal dulu pepaya California secara global. Mengenal tanaman pepaya California secara global. Pepaya California memiliki rasa manis dan bergizi, sehingga menjadi salah satu jenis pepaya yang difavoritkan masyarakat. Pepaya ini termasuk pepaya unggulan dan berumur gencah. Masa panen tanaman ini tergolong singkat, yakni ketika mencapai umur 9 hingga 7 bulan. Batang pohonnya sangat berbeda dengan pohon pepaya-pepaya lain. Batangnya berpelepah dan beruas pendek. Tingginya hanya sekitar 1,5 hingga 2 meter. Meskipun begitu, tanaman ini mampu berbuah lebat, yaitu mencapai 25 hingga 30 buah setiap kali panen. Pepaya California biasanya memiliki berat 0,8 hingga 2 kg per buah. Secara umum, ciri-ciri buah pepaya California yaitu berbentuk lonjong, berkulit tebal, berwarna merah cerah, dan dagingnya tebal atau kenyal. Masa simpan buah ini tahan hingga 5 hari. Cara budidaya tanaman pepaya California. Untuk budidaya pepaya California, sebenarnya tidak begitu berbeda dengan budidaya tanaman lain. Apa saja langkahnya? Penyemaian benih pepaya California. Bibit tanaman ini bisa didapat dengan cara penyemaian benih. Petani bisa membelinya langsung di toko pertanian atau mengambil sendiri biji pepaya California yang matang. Lalu, bagaimana cara penyemaiannya? Pertama, rendam benih dalam air. Biarkan selama semalam. Bibit yang digunakan adalah biji yang tenggelam. Setelah itu, peram biji-biji tersebut dalam kain basah atau kertas koran selama seminggu. Pastikan kain atau koran tersebut selalu dalam keadaan lembab. Langkah selanjutnya, benih yang telah diperam tersebut siap disemai. Penyemaian bisa dilakukan di polybag, dengan komposisi meliputi kompos dan tanah halus 1 banding 2. Tunggu hingga bibit berumur 1 hingga 1,5 bulan untuk penanaman di lahan. Pengolahan lahan untuk penanaman pepaya California. Sebelum proses penanaman benih, Anda harus mengolah lahan agar pertumbuhan tanaman bisa maksimal. Proses ini dimulai dengan pembersihan lahan dan gulma atau sisa-sisa tanaman sebelumnya. Selain itu, Anda juga perlu memperbaiki drainase sehingga lahan aman dari genangan air. Langkah selanjutnya yakni mencangkul tanah. Campur hasil cangkulan tersebut dengan abu bakaran kayu sawmill. Lalu ratakan kembali. Setelah itu, buatlah lubang tanam di bagian atas sebelah kanan dan bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran 60x60x50 cm. Berikan jarak tanam sekitar 2,5 x 2,75 meter atau 2,5 x 2,5 meter antar lubang. Untuk mengurangi kandungan air dan kadar pH tanah, diamkan lubang tanam tersebut sekitar 1 hingga 2 minggu. Penanaman benih atau bibit pepaya California. Proses penanaman pepaya California bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan bibit dan yang kedua menggunakan benih yang langsung ditanam di lahan. Jika menggunakan benih, maka Anda bisa langsung menanamnya dalam lubang yang telah disiapkan sebelumnya.
Per lubang tanam umumnya berisi 2 hingga 3 biji. Tanam biji tersebut pada bedengan dengan tinggi 30 hingga 40 meter, lebar 1 hingga 1,15 meter, dan jarak 1 meter per bedengan. Sementara jika menggunakan bibit, Anda harus memindah terlebih dahulu bibit yang ditanam di polybag ke lubang tanam. Pastikan bibit tersebut sudah berumur 1 hingga 1,5 bulan. Setiap lubang tanam bisa ditaburi 2 bibit sekaligus. Hal ini untuk mengantisipasi jika ada satu bibit yang mati sehingga penanaman bisa gagal. Pemupukan dan pemeliharaan tanaman pepaya California. Pemeliharaan tanaman ini hampir sama dengan pemeliharaan tanaman lainnya. Yang harus dilakukan yakni penyiraman, pemupukan, dan penyulaman jika terdapat bibit mati. Pemupukan sangat menentukan produktivitas tanaman. Agar hasilnya maksimal, lakukan pemupukan baik dengan pupuk organik atau non-organik. Kapan dimulainya pemupukan? Tentu saja sejak awal penanaman, yaitu dengan menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang 40 kg per tanaman. Selanjutnya, pemupukan ulang dilakukan setelah bibit berumur 2 minggu. Pupuk yang digunakan yakni pupuk NPK dengan takaran 200 gram per tanaman. Pemupukan selanjutnya dilakukan 3 bulan sekali dengan pupuk NPK 500 gram per pohon dan pupuk kandang 40 kg per pohon. Setelah pohon berbuah, pemupukan juga masih dilakukan. Namun, pupuk yang digunakan adalah pupuk KCL. Jenis pupuk ini akan meningkatkan kemanisan dan ketahanan buah pepaya. Selain proses pemupukan, pastikan perawatan juga dilakukan secara rutin. Siangi gulma yang tumbuh di sekitar tanaman secara manual. Lakukan juga pembumbunan saat menyiangi gulma sehingga pohon tidak mudah rebah. Pemanenan buah pepaya California. Proses terakhir yaitu pemanenan. Buah pepaya California siap dipanen saat sudah berumur sekitar 7 hingga 9 bulan. Biasanya, hal ini ditandai dengan adanya semburat kuning kemerahan pada kulit buah, tepatnya di bagian ujung buah. Pemanenan ini bisa dilakukan dengan memotong tangkai buah, sedangkan periode tanamnya adalah setiap 10 hari sekali. Itulah langkah-langkah budidaya tanaman pepaya California modern di negara maju. Cara ini juga bisa diterapkan di negara-negara berkembang, daerah tropis seperti Indonesia dan lainnya. Selamat mencoba, semoga berhasil.